Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Yakubus Ardian, status sekretaris lembaga yang notabene sekretaris desa. Yang pertama, sekretaris desa Ankore. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Mantan Kepala Dinas Pariwisata yang adalah Bapak Kepala Dinas di Sukarabu, Bapak Abrona yang disediakan. Karena telah mendukung kami dalam hal juri di Festival Budaya Desa Tekore tahun 2019. Waktu itu saya minta langsung ke beliau di rumahnya, walaupun Pak Dinas tadi beliau begitu mendukung kami sehingga memberikan tim juri dan dinas untuk festival tingkat desa. Yang kedua, koleksi kalau salah diperbaiki. Nah, berkaitan dengan kegiatan hari ini, saya dari posisi sekretaris desa merasa surat yang diberikan itu pemerintah desa tidak ada di dalam, sampai kepada camat saja, dan kami tidak mendapat surat itu sehingga kami juga kesulitan untuk memfasilitasi peserta. Tetapi kami sangat sepakat, sangat mendukung kegiatan hari ini. Sehingga mohon ke depan, kalau bisa kepala desa juga menjadi peserta wajib, karena segala sesuatu itu wajib didukung di pemerintah terhadap. Yang kedua, masalah dalam pemahaman kami yang kami alami, mohon maaf, segala pesan hari ini saya disebut karena kami atau boleh sudah memulai mengenali mempertahankan budaya dalam buku cerita budaya Desa Tekore sudah edisi ke-3 sekarang. Edisi 1-2 sudah terdistribusi. Edisi 3 itu di tahap percetakan, di percetakan budaya dengan izin resmi UISB. Untuk hal itu kami sudah koordinasi diskusi dengan Pemda, baik Dinas Pariwisata, perpustakaan yang kami juga berikan atau berkontribusi dalam buku ini, tetapi belum jelas dukungan harap kami khusus untuk menerbitkan buku. Karena kami desa sendiri yang memfasilitasi, kami sangat butuh dukungan dari daerah. Sehingga sekarang kebudayaan di dalam daerah di Sukarabu bidang ini kami mohon dukungan untuk tahap awal proses sampai ke cetakan itu mungkin kami lakukan, tetapi dukungan dana untuk penerbitan kalau bisa didukung, bukan masalah besar atau kecilnya, tetapi bentuk dukungan itu perlu kami terima secara nyata untuk mendukung secara besar hari ini. Yang kedua, berkaitan dengan dukungan keterlibatan baik dari OPD atau lembaga lain yang meliput ritual atau ritus yang dilakukan di desa-desa atau kampung. Yang terkenal di Tekore, ketika ritus atau ritual itu dilakukan, peserta itu diarahkan oleh fotografer atau yang mengambil atau mendokumentasikan, sehingga nilai sakral itu menjadi tergeser secara tidak langsung. Mestinya yang mengambil atau mendokumentasikan itu bagaimana caranya untuk mendapatkan gambar atau audio video itu, sehingga nilai yang terkandung itu dia tidak bisa tergeser. Mungkin itu satu dua poin yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan sekali lagi, mudah-mudahan jilid setelah jilid 3 itu bisa terwujud. Kendala yang paling besar mungkin yang disampaikan Pak Peter pulang bahwa sumber informasi itu masih sebatas lisan, tidak ada data dukung lain. Itu kesulitan, tetapi kami bersyukur bahwa kami sudah miliki buku. Tiga edisi itu masing-masing edisi punya cerita budaya yang berbeda. Mungkin ini saja, terima kasih saya. Oke, Bapak Ibu sekalian.